di Bekasi Kabupaten Kota dengan gerbek pabrik outsourcing dihapus yang katanya mereka. Itu apa? Pak Isla, kau sih. Pakai undang-undang pak? Orang. Pakai orang urus ya. Dulu kita berjuang BPJS, saya juga bisa hadir sekarang pakai undang-undang pak. Lawan, berjuang, outsourcing jas. Hari ini walaupun gue PSK dihapus, walaupun gue FK bisa naik, bisa tidak nanti 2022, THR tidak menyingkir. Nggak peduli kita, kamu boleh tentukan apa saja tentang nasib kita, tapi kami kaum buruh yang akan menentukan nasib kaum buruh misalnya. Dan siapa yang akan masuk nanti di hari-hari ke depan, di tahun-tahun mendatang, di masa-masa yang akan datang, siapa mereka? Anak kamu. Nah ini nggak mungkin kamu. Pada saat anakmu masuk di karir outsourcing, pada saat itulah air mata. Pada saat itulah istrimu akan bilang, Pak, Mas, Bang, kenapa begini? Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.